Oh langsung nyala. Oh Weyon teman-teman. Nah, ini udah langsung muncul SCTV teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channelnya Sahabat TV. Nah, yang baru mampir, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Nah, hari ini saya di video ini mau manfaatin monitor ini. Ini bekas laptop, teman-teman. Saya mau ngerakit TV digital. Sekaligus juga mungkin nanti dipakai buat monitor kedua ya di laptop. Ini tipenya itu, serinya itu seperti ini. Saya juga kurang paham ya. Serinya ini 14 inch. Jadi teman-teman nanti si seri ini penting karena nanti kita beli modul mesin TV digitalnya itu butuh serinya. Ini sebenarnya udah datang paketnya. Nah, ini udah dibuka sih sebenarnya, tapi belum dipasang karena tadi beli baterai dulu. Nah, sebelum ke perangkaiannya, teman-teman, di sini saya monitornya itu pinnya itu 40 pin, teman-teman. Ini 40 pin. Jadi nanti disesuaikan ini berapa pinnya. Caranya kita harus ngecek pakai serinya. Tapi saya cek serinya itu di datasheet.com kalau nggak salah ya webnya. Saya masukin nomor serinya itu nggak kedetek teman-teman. Tapi saya langsung aja chat seller di Shopee dan dikasih tahu kalau ini pin 40, kemudian resolusinya juga dikasih tahu. Nah, untuk link pembeliannya teman-teman bisa cek linknya di deskripsi video atau di komentar. Itu yang paling murah di Shopee teman-teman. Harganya itu 165.000 untuk mesin TV-nya, kemudian saya dapat cashback sekitar 25.000. Teman-teman cek aja linknya di deskripsi. Nah, seperti ini saya dapat cashback ya. Oke, ini monitornya udah ada. Kemudian kita buka ini paketannya. Kita dapat remote, teman-teman. Ini LED TV XY1517. Kemudian di sini kita dapat modulnya. Nah, seperti ini paket pembeliannya. Ini kita keluarin dulu aja. Yang pertama kita dapat modul TV-nya, modul monitor. Ini sebenarnya sama kayak TV Weyon ya, teman-teman bisa cek di pojok kanan atas saya pernah review unboxing TV Weyon. Ini modulnya sama. Ininya DC 12 volt, kemudian ada VGA, HDMI, ada AV juga. Ada USB dan ini ada konektor antena. Jadi ini sama ya kayak Weyon, tapi nggak tahu ini firmware-nya apa nanti yang dikasih sama sellernya. Terus kita dapat tombol seperti ini. Ini untuk volume, menu, volume, channel, power ya. Jadi teman-teman nanti dapat kalau misalkan beli paket yang seperti ini. Kemudian saya juga dapat sensor di sini, sensor TV sama ini apa ya? Ini LED untuk ngelihat mode standby dan mode powernya nanti. Nah, di sini teman-teman butuh adaptor 12 volt. Kebetulan saya ada nih adaptornya di sini 1 ampere 12 volt. Nah, yang penting paling penting juga teman-teman harus punya kabel LDVS namanya. Ini LDVS single channel 40 pin. Jadi kebetulan pembeliannya itu terpisah dari mesin TV-nya karena habis stoknya, jadi saya beli di toko yang lain. Tapi masih di Shopee juga. Jadi teman-teman nanti ke toko mesinnya dulu, kalau misalnya LDVS-nya nggak ada, teman-teman bisa ke toko yang lain. Asalkan tanya ke seller yang jual mesin TV-nya, LDVS-nya berapa pin, kemudian berapa channel. Ini single channel 40 pin. Nah, yang pertama saya isi dulu remote-nya pakai baterainya. Kemudian setelah itu kita rangkai si monitornya dulu ya. Teman-teman di sini lihat di LDVS 40 pin ini ada warna merah sama warna putih, ungu sama hitam. Nanti posisinya yang warna merah itu sebelah kiri, teman-teman bisa lihat di PCB atau mesin TV digitalnya di sini ada CON 1 tulisannya. Jadi nanti si warna merah ini seperti ini. Gitu. Nah, langsung aja ini 40 pin kita masukin, colokin ke monitornya sebelah sini. Pelan-pelan ya, hati-hati juga, pastikan ini pemasangannya benar. Teman-teman bisa lihat di sini pin untuk yang ada tembaganya itu di atas dan ini yang bawahnya itu warna hijau ya. Jadi ini posisinya di atas seperti ini, kita masukin. Nah, ini udah pas karena ini 40 pin ya. Kemudian ini kita simpan. Nah, setelah itu LDVS-nya masukin ke konektor LDVS, LVDS teman-teman, mohon maaf. LVDS-nya di sini CON satunya warna merah ya. Nah, ini kayaknya udah pas ya.
Kemudian ini ada konektor satu lagi, kita masukin ke sebelah sini. Nah, ini aja sih rangkaiannya. Kemudian ini untuk sensornya, kita sama, kita masukin juga. Kita masuk ke yang warna putih ini. Ini ada konektornya, ada soketnya seperti ini. Disamakan saja. Nah, kalau udah seperti ini sebenarnya udah selesai, teman-teman. Tinggal kita coba tes saja, nyala atau enggaknya. Selanjutnya kita kasih daya 12 volt. Ini kita kasih daya 12 volt. LED-nya muncul ya. Oh, langsung nyala. Oh, Weyon, teman-teman. Oh, jadi ini dikasih firmware-nya itu Weyon. Ini HDMI ya. Jadi ini mesinnya sebenarnya udah dites sama sellernya, karena saya pengennya yang udah jadi aja. Ini LCD-nya masih bagus ya, 14 inch. Kemudian ini nggak ada siarannya. Oh, saya lupa. Kita kasih antena, teman-teman, karena kita mau tes di TV digitalnya. Ini antenanya masih bagus nih. Ini saya kasih antena dulu. Udah saya kasih antena. Ini tidak ada sinyal karena ini modenya mode HDMI. Kita pilih ke input, teman-teman. Kita pilih, nah di sini teman-teman bisa pilih yang paling atas untuk TV ya. DVB-T. Nah, ini udah langsung muncul SCTV, teman-teman. Berhubung ini nggak ada suaranya karena saya nggak pakai speaker, jadi nanti kalau misalnya teman-teman beli ini, teman-teman beli speaker aja, kemudian dipasang di konektor yang sebelah sini nih, yang putih. Ini untuk speaker. Nah, karena saya speakernya itu nggak ada, rencananya mau saya pakai jack audio yang 3 mili itu. Nah, yang seperti ini. Ini headset sebenarnya. Nanti saya coba pasang di sebelah sini, teman-teman. Ini ada konektor jack juga. Saya mau mastiin ini ada suaranya atau enggak. Saya pakai ini ya, tapi enggak bakal kedenger juga kalau di kamera. Ini saya udah cobain, ini ada suaranya ya. Jadi seperti itu. Ini tinggal kita kasih speaker aja sebenarnya. Untuk posisinya sebelah sini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat langsung menunya, ini Weyon ya. Jadi softwarenya itu dari Weyon. Kalau misalnya kita klik menu di sini, ini sama seperti TV digital pada umumnya. Ada pencarian, saluran, mode. Ya, ini jadi TV sebenarnya, cuma layarnya aja kecil. Untuk inputnya juga di sini bisa HDMI, VGA ya, PC. PC ini VGA berarti. Kemudian AV, HDMI. Nah, sekarang saya mau coba di mode HDMI ya. Saya coba konekin ke komputernya. Ini HDMI, teman-teman. Ini udah saya colokin ke laptop. Kita coba di mode HDMI-nya. Nanti fungsinya berarti jadi monitor ya, monitor kedua. Kita pasang di sini. Nah, ini udah saya pasang. Kemudian nah, ini kita rubah modenya. Kita pilih input di remote, kita ke HDMI. Nah, udah keluar. Ini berarti resolusinya tadi 1080p ya. Ini lumayan oke lah. Gitu. Jadi ini nanti bisa dipakai monitor kedua, teman-teman. Tadi juga saya dikasih tahu juga sama sellernya, kalau misalkan nanti pixelnya itu berbayang, contohnya kayak nomornya itu berbayang, teman-teman tinggal pilih input di menunya, di menu TV-nya ya. Tapi nanti tergantung sellernya, kalau misalkan sellernya ngasih firmware-nya, software-nya itu beda, ya mungkin beda lagi. Karena ini dikasihnya Weyon, tadi sellernya ngechat, kalau misalkan ada perubahan di pixelnya, teman-teman bisa cek di input, pencet input seperti ini. Nanti akan muncul sumber input, teman. Terus pencet 2580 input 2
580. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman, factory setting. Karena ini resolusinya sudah pas, kalau misalkan permasalahannya seperti ini, kita ke special set. Nah, LVDS map. Nah, kalau misalkan nanti ketika prosesnya itu seperti ini, gambarnya berbayang. Kalau misalkan kita pindah ke mode TV juga, ini berbayang. Nah, seperti ini teman-teman. Tadi dikasih tahu sama sellernya, teman-teman pilih input, kemudian 2580. Nah, di sini ke special set, kemudian ke settingan LVDS map. Nah seperti ini udah jernih ya, kita sesuaiin aja. Nah, kalau udah kayak gini kita klik exit aja. Nah, langsung jernih lagi. Tapi nggak tahu ya, kalau misalkan softwarenya bukan Wayon, mungkin beda lagi settingannya. Jadi nanti teman-teman cek aja linknya di deskripsi. Sellernya ini udah yang paling murah, 165.000. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya, semoga bermanfaat. Jadi kalau punya monitor bekas, jangan dibuang, pakai buat TV aja, atau jadi monitor. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.